ini pernah juara om? Young Champion, Young Champion 2 kali juara 1, Young Champion Aci 1 kali, Young Champion CIA 1 kali juara Aci, juara ke 1 Aci 1 kali terus coba di Bandung? Turun. Di Bandung turun masuk tapi juga. Kalah size, karena size-nya waktu di Bandung kan M-nya sampai ke 50. Iya betul. Saya turunin masih di size 46 tuh, 45, 46 kalau juara 3 ya, juara 3 iya yeah. Karena warna kalah, size juga kalah lah. Betul. Enak ngeliatnya dia warnanya udah tegas sampai belakang. Dia tahu yang punya. Saya di sini dia jadi di sini terus. Hai Sobat Amis, sebelum ditonton video ini jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya dan klik gambar loncengnya ya guys, biar Sobat-sobat Amis gak ketinggalan video dari kita-kita tentang dunia ikan. Subscribe itu gak bayar kok, alias gratis guys. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Oke, sekarang ternyata pas kebetulan aku hari ini tadi tuh berisik-berisik teman-teman. Nanti kita kasih lihat di keseruan tiap weekend mereka berkumpul bukan cuma buat cari prestasi tapi cari hiburan juga. Masih belum kapok emang. Sebetulnya jadi susah senang sama. Nah, ini ada Mas Dwi. Mas Dwi atau yang lebih dikenal dari Dwi Dastan. Nah, ini salah satu founder RR Team. Oh, ini yang foundernya tuh saya, Dwi, Dedi. Foundernya RR Team. Nah, yang ngelola RR Mas Dwi. Ketuanya. Ini kalau buat IG dan lain-lain ada di Donald Trump untuk sellingnya. Jadi kalau teman-teman ngelihat ikan-ikan tadi nih, kalau ada yang mau ditawar, ini dijual ya? Semua dijual. Kecuali dua ikan. Dua jangan ya. Jadi ini Mas Dwi adalah kalau kita kenal dulu di Aro ya Mas. Iya, Mas Dwi main tempatku ya waktu ya. Nah, waktu ngirim. Jadi Mas Dwi itu juga banyak selling ke expo. Ini diem-diem galak, ganas ya kan. Tapi buat di lokal teman-teman kalau mau beli silakan kontak Mas Dwi juga, nggak ada masalah. Lihat ikannya top-top dijamin. Ya kan? Mantan udah belum ke tempatnya Mas Dwi? Belum pernah. nanti kita liput. Nah, terus ini jadi kalau aku nanya lagi di IG-nya Royalhead itu adalah ikan-ikan keseluruhan yang untuk selling ya Mas ya. Jadi kalau di IG-nya Royalhead kita khusus ikannya yang dari apa konservasi pribadi. Oh pribadi. Karena kan Royalhead Team itu kan ada beberapa brand di bawahnya bergabung. Tapi kalau yang Royalhead JKT itu khusus yang hasil dari farm farmnya. Hasil dari farm ya. Jadi kalau Mas Dwi IG sendiri ya ada. Jadi IG sendiri ada. Oh, ada. IG-nya apa Mas? IG-nya apa Mas? IG-nya Dastan Arwana Depok. Oh, Dastan Arwana Depok nanti dicari ya. Oh, kalau yang Mas Ari dipegang oleh saya. Oh. Khusus ikan pribadinya. Royal Red Jakarta. Royal Red DKT. Iya. Royal Red. AP konservasi. Nah, ikannya banyak yang handle. Kalau Om Donaldo sendiri main ikan arwana juga kan? Main. Jualannya di mana? Kalau saya ini promo semua dong, iya enggak? Ya enggak. Kalau saya sekarang fokus cuman buat ikannya apa konservasi. Iya. Udah yang lain-lain udah mantap. Titip-titip ya. Oh iya, oke. Selling. Khusus ikannya dari yang apa konservasi farm. Saya udah jualin ikan sendiri kalah ya. Udah mah. Oh enggak. Jadi artinya bapak. Jadi apa? Kolaborasi. Jadi fusion. Memang aku bilang memang kerja tim itu lebih enak daripada kerja sendiri. Saya dengan teman-teman yang lain pas dulu dengan teman-teman lain karena kita jalan lebih terus. Betul. Misalnya dengan Mas Dedi, Mas Erlangga, Mas Doni, Mas Dio. Mungkin ada buyer yang sama kita maksudnya bagaimana? Bisa. Coba ini kesini aja. Kan? Mana yang ada? Kan selalu ada di satu. Betul. Atau size misalnya. Aku juga pribadi ya, aku misalnya aku nggak ada ikan yang bayar cari ini. Customer cari ikan apa? Oh temen punya kesini aja, aku nyarani juga sama-sama temen. Gitu. Sebenarnya prinsip kita kayak gitu. Betul. Cuma kan terkadang
kalau di kita kan, kalau kita memang nggak mau ngelainin, kita nyariin barang, kecuali request dari customer ya, tolong cariin, dia luar kota, tolong cariin ini sel, biar sekalian kirim, nah aku bantu cari. Tapi kalau basicnya, kita cuma jual apa yang kita punya. Nah ini apa nih Om? Ini yang Mas Marcel tadi tanya, waktu Mas Marcel lihat. Oh iya, si setan-setan itu nih. Iya, ini yang saya bilang, ini kayaknya saya nggak tahu nih setan setan apa ini. Saya juga dapat, tahu-tahu dayungnya nambah panjang, Mas. Sekarang udah panjang ya, udah panjang. Cuman jalan terus dayungnya. Oh. Akhirnya waktu itu pernah kita sama teman-teman di Royal Red coba ukur dayung sampai di layar di ruas kedua. Layar di ruas kedua. Kedua. Berarti udah lewatin lubang anus dong. Iya lewat. Iya kan? Iya. Benar ya? Makanya saya juga kaget juga nih, kok nambah panjang. Gitu. Ini mantap. Cuman ya balik lagi, dayung kan cuma satu bagian dari banyak bagian lain yang harus dinilai dari yang dinilai. Iya. Balik lagi. Cuma kan kalau kata orang di atas langit ada langit. Iya. Ya kan? Ya. Dan nobody's perfect. Iya, nobody's ya kan? Perfect. Juga iya dong. Iya. Ada yang sempurna. Jadi kalau mau nyari sempurna pasti mahal. Iya, iya betul. Kayaknya Tuhan belum bikin, Mas. Iya. Jadi lebih ke teamwork lah kita. Yes, yes. Jadi range harga Arwana itu buat saat ini nih, Mas, kalau bahan-bahan itu masih variatif ya. Iya, sesuai dengan spek ya. Jadi buat teman-teman supret itu terkadang ada salah persepsi. Kok di sini cuma sekian juta, betul? Ya. Kok di sana 2 digit, ya kan? Betul. Nah, cuma kan itu karena teman-teman belum bisa. Karena sebenarnya nggak dikasih apa-apa. Mas Panca main ikan lain kan? Iya. Bener nggak? Ada quality. Bener, ada quality. Iya. Apalagi kalau aku kan identik di Paris. Ya. Saya beli Oscar, Paris Albino. Saya bisa aja ngomong sama Mas Panca. Mas, kok segitu harganya? Iya. Di tempat lain? Nggak sampai setengahnya, tapi kan kualitasnya beda. Betul, betul. Dia punya colornya beda, pake muka, dia punya gitu. Iya kan? Jadi memang yang dihargai oleh kita adalah kualitasnya. Betul. Jadi ingat teman-teman, Supret itu dari yang murah sampai yang mahal ada. Padahal ukurannya sama, ya, bener ya? Nah. Jadi teman-teman banyak belajar, datangin kontes-kontes. Ya, ya, ya. Ya, sama kan? Kalau misalnya ada yang mau kesini lihat-lihat ikan, lokasinya di sini di mana, Om? Oh nggak boleh di sini, boleh. Nah, boleh. Oh boleh, boleh ya. Oh, boleh. Ya. Tapi masih musim kesini. Makanya mesti by appointment nggak bisa. Oh by appointment. Kantor. Oke. Kantor nggak by appointment pasti bisa. Jadi pokoknya kontak aja IG-nya Royal Red JKT, gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat koleksi-koleksi di sini. Siapa tahu dari video ini ada yang mau ditawar. Iya kan? Boleh. Oh tentu. Kalau komisi itu udah disiapin teman-teman. Oh udah disiapin. Wah ini udah ngeblok nih Om. Iya cuman repot Mas ngeblokinnya nih. Iya. Ini lama banget nih. Kalau Mas mau lihat warna aslinya tuh kayak yang belakang. Iya di bagian bokongnya itu ya. Nih ini kan kusam Mas. Oh iya. Kusam banget. Kuningnya tuh nggak enak dilihat. Bukan kuning yang. Iya tapi jadinya merah-merah begini nyala Om. Tahu-tahu dia mau merah sendiri Mas. Naik dia, maksudnya tetap kita training lah cuman betul saya training setahun aja nggak merah-merah tapi abis itu tau-tau dia naik karena kalau dilihat base-nya base green cenderung dia abu-abu kehitaman ya jadi iya agak kotor ya dia punya base ya tapi merahnya dahsyat ya Om. Iya jadi bisa merah cuman belum rata kalau saya bilang karena belakangnya masih betul ini. Nah, kalau ini ikan-ikan baru nih ini baru ya. Ya maksudnya belum diprogres biar distabilin dulu ya di tanknya. Oh belum baru angkat? Udah diangkat lama. Bakat ngeblok loh. Udah Mas. Ini kalau kita lihat gold base ya. Iya gold base. Dia punya color itu ada semburat emasnya itu kan di base nya. Badannya ya bembang banget ya. Tapi saya mau kasih nama Marcel nggak enak sih. Iya, nggak apa-apa. Saya ini Om saya restuin Om. Nggak apa-apa. Tapi kalau dilihat ini kan ikan betina ya masih. Uh-huh. Marcela aja Om, nggak apa-apa. Namanya Marcela. Ini udah telur tuh. Oh. Ini udah perutnya udah turun. Oh iya. Nah itu udah full telur tuh. Terus nanti kalau di akuarium gimana? Kayaknya saya lagi berpikir masukin kolam ternak akhirnya. Setelah tadinya nggak turun Mas. Tapi ya mungkin. Ya kayak ya ada masa reproduksinya betul, dia betul, subur betul. Gitu kan mateng gonalnya dia subur
penuh nih kayaknya, telurnya udah turun, akhirnya berenangnya udah nggak kuat tuh. Mungkin ya udah saatnya udah ya, ya kayaknya mau saya masukin kolam. Betina pun juga warnanya juga bagus om, ada yang bagus juga. Nah, ada yang bagus. Jantan betina. Saya nanti kita datang ke kolam sih, nanti lihat betina kalau birahi warnanya cerah-cerah. Oke. Okay. Kalau birahi, tapi bisa lebih cerah dari jantan. Cuman nanti dia kalau habis hilang birahinya gitu, mau dibuahin atau enggak nanti dia agak drop. Oke. Jadi kalau lagi birahi dia naik banget. Oke. Okay. Cuma kalau return bikin birahinya gimana tuh, saya nggak ngerti juga. Pasang foto Marcel juga nggak, om? Oh iya benar. Nah, Konstantin. Ini pernah juara mas. Oh, dulu, dulu namanya Arthur. Oh. Arthur pernah juara satu kelas M. Mm-hmm. Juara satu kelas L di AC dan CIA. Di ACB nggak turun namanya? Di ACB nggak turun. Juara tiga juga pernah kelas L di AC. Jadi ini udah 6 piala mas. Udi. Nampaknya juara satunya 5 kali, juara tiganya 1 kali. Ini maskot bukan om? Kalau maskot, enggak, maskot saya tetap Don Juan. Don Juan. Itu kesan, ya itu bukan berarti saya Don Juan ya mas ya. Mm-hmm. Gitu, cuman suka. Mm-hmm. Cuman ini kan saya suka colornya. Colornya ini di progress nggak butuh apa ya waktu yang terlalu lama. Dia cenderung naik terus warnanya. Nah, saya seneng warna merahnya tuh cerah mas. Betul, betul. Ringnya tebal. Atas juga udah mulai pecah nih. Iya. Kalau kita bilang, kalau saya mengumpamakan ini kayak orang ini gambar pakai krayon ya, zaman dulu kita kecil ya. Ringnya tuh kayak di hasil pakai krayon. Betul. Gitu. Kalau ini om? Nah, ini ikan baru naik. Ya lagi di treatment sampai dia sehat dulu. Biasakan ekornya masih pecah-pecah mas. Oh iya. Oh, jadi belum bisa tanning full ya? Nggak di tanning dulu karena makan juga belum mau dia. Kamu belum mau makan? Biasa kalau ikan gede malah lama mas. Iya memang. Tapi nanteng aja bisa lama dia adaptasinya. Apalagi misalnya dia dari kolam, angkat gitu kan. Oke, ini kolam tadi kita amatin ya om ya. Karena agak berisik. Ya, tapi showernya ya. Iya. Ini buat apa? Buat pembesaran? Ini iya, untuk pembesaran. Jadi ikan-ikan yang size-nya 20-an cm kita masukin di sini. Ini udah mulai 25. Oh, ya. Ini udah 27 nih. Kalau iya, kita lihat diangkat sih udah 27. Jadi kalau di kolam lebih ketat, Mas. Kita masukin 20 22 cm. 4 bulan dia udah di 28 37. Sekali masuk berapa ekor, Om? Kalau ini sekarang kita jumlahnya 20 ekor. 20. 20 ekor. Maksimum kalau ini ukuran berapa kolam? Kalau kolamnya panjangnya 7 meter, lebarnya 3,5 meter. Saya bikin dan dalamnya 2,5 meter, tapi kalau dilihat, kayaknya setengah. Baru. Kalau itu ganti 1,2 lah, 1,2. Baru. Itu muat berapa? Sampai ke 50 ekor pun muat. Muat ya? Muat, sampai ke 50 ekor. Karena arwana, kalau pembesaran, dia rame-rame nggak masalah. Kalau ternak, nggak bermakan. Makan tiap hari? Makan harus tiap hari. Ini udah makan, Om? Ini Din, makan apa? Ambil, saya dietnya macam-macam, nggak diganti. Ambil uji coba, yang paling gampang uji untuk ulat Jerman. Saya pakai ulat Jerman, kadang-kadang juga udang saya pakai. Terus kalau anak kodok itu, kodok air itu saya pakai paling satu kali seminggu atau satu kali per dua minggu. Kelabang? Kalau saya jarang-jarang. Kecuali ikan yang mau kontes, biasa saya kasih kelabang cuma. Biar dia, dia kan seneng tuh ganas dia begitu ngeliat kelabang, nah biar di kontes. Oh. Nah dia, ini, coba deh. Nih, kak, nih makanannya nih guys. Ini, oh, ini pakai yang gampang aja deh ya. Kita lempar. Oke. Tuh, dia makan. Tuh, dia ambil. Lempar. Tuh, anggur yang banyak. Kalau rame-rame begini ya. Tapi saya menjaga nggak terlalu padat biar nggak terlalu rusak ikan. Kalau di pul sampai 50-an ekor, gesekannya kan sering mas. Iya, jadi ributnya lebih takutnya dayung ada yang mama, mama. Mama itu punya kolam? Ada beta. Beta? Kalau di siar lahan bisa juga mas. Aku ada kolam, sebenernya dulu waktu ceritanya dulu kan, aku kan mainnya online belum punya toko dulu nih, 3 tahun yang 3 tahun, 4 tahun yang lalu. Kamu salah satu yang paling cepat berkembang, gak selalu?
Amin. 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 Keren, keren. Nah, jadi aku ada bikin kolam kurang lebih 3x120 ya, Mat ya. 3x120 tingginya cuma 80. 80. Dulu buat nampung ikan ikan gede. Cuma sekarang aku jadi buat tampungan air aja. Jadi di situ nampung air, puter air. Jadi kalau anak-anak mau ganti nuras akuarium, ambil dari situ. Padahal kolam buat blooming arwana, aduh. Semua aku punya lahan lah. Iya, iya, iya. Amin. 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 Oke, bisa. Kita lihat dulu panjang. Oke, teman-teman. Kayaknya kita udah panjang nih ya, perjalanan ya. Pokoknya masuk main PlayStation mungkin masuk. Oh iya. Masalah. Ini di sini lagi pada ngumpul buat main PlayStation, main PES ya. Iya. Pro Evolution Soccer ya. Iya. Ya. Emang hobinya bola ya. Iya, kita ganti-ganti sih kalau kita tuh ya. Terus-terusan kadang-kadang kita sok-sokan main skateboard padahal enggak bisa-bisa. Ya. Seru-seruan di latihan itu. Yang penting Mas Deddy salto itu. Iya. Yang penting saya bilang sok-sokan. Yang penting hari Minggu ada kegiatan ya, Om. Iya, betul. Itu positif aja. Sabtu kita tempatin sama keluarga, sama anak sama istri, Minggu pagi, biasanya Minggu sore kita kumpul. Yang bisa-bisa. Yang enggak bisa enggak ada masalah. Enggak ada masalah, enggak ada masalah. Yang pasti kita kumpulnya ya kalau nggak main PS, nyanyi-nyanyi gitaran, barbekyuan. Oh iya, nah, di sini nih? Biasanya nggak, di sini dulu. Oh di sini, di sini dulu. Nanti next kita ke sana ya? Oh iya. Kan bangsa mesti nyobain Rich, ya Royale. Yang manggang siapa nih? Waduh, udah pokoknya. Oh ini yang ini? Oh, yang ini gue ya. Termasuk pokoknya. Oh, saya tahu makan. Oh iya, siap. Hobi, hobi. Kalau nggak segini. Tapi nggak kelihatan gemuk kok. Oke, nggak di kamera kelihatan. Oke, teman-teman sampai di sini dulu. Besok-besok kita mau jalan-jalan lagi ya ke tempat kemari yang satu lagi ya. Nah, itu lebih banyak tuh ikan-ikan tuh. Jangan lupa dibeli dulu nih ikan-ikannya. Dijamin Yahut. Oke, di sini ada. Om, Ko, Mas, enaknya manggilnya apa ya? Bro. Oh, bro. Dia muda. Ada Bro Donaldon, ada Ari, ada Mas Kwek. Oke? Okay? Di sini saya, Marcel, jangan lupa di-subscribe, di... Like. Like, di komen. Di-share, nyalakan kita tom. Kita bagi-bagi Black Diamond gratis. Cenggol lagi. Mantap. Cenggol kayaknya sebulanan dapat tuh? Dapat. Ini kayaknya nggak nyampe sebulan. Amin. Oke, ya teman-teman sampai di sini dulu perjumpaan kita dan see you next video. Salam. Amis. Bye bye. Pertandingan tetap menang. Optimis. Nah, taruhannya mana? Siap ya, minum jamu. Buat Koko Tommy. Oke. Maju. Koko perlu tahu sama Eki. Mas Deddy udah kalah berapa kali Mas? Dua kali. Terus di sini bukan taruhan uang ya? Bukan. Cuma dapat kalau kalah dapat ini. Dapat enak sih enak. Oh dapat enak. Dapat enak ya. Apa aja Mas? Tadi makan minyak. Minum makan minyak. Makan minyak. Iya. Terus makan kopi mentah-mentah. Itu hukuman kalau kalah. Iya hukuman kalau kalah. Ini apa nih? Jamu. Udah mulai. Oh, pahit aja. Iya. Oke. Okay. Dukung ya. Oke, okay, Mas. Dukung kalah kan? Dukung kalah dong.